Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel F-Man. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Rumble Racing PS2 ya teman-teman. Ini adalah game balapan legendary PS2 teman-teman. Dan game Rumble Racing ini itu mirip dengan game NASCAR Rumble yang ada di PS1 ya teman-teman. Nah, game Rumble Racing ini juga buatan dari developer yang mungkin sudah kita kenal semuanya ya teman-teman, yaitu EA Games ya teman-teman. Game Rumble Racing ini juga dulu cukup populer teman-teman di PS2 dan saya sendiri pun suka banget bermain game Rumble Racing ini ya teman-teman, karena gamenya itu sangat cocok banget untuk sekedar seru-seruan aja teman-teman, karena di game ini nggak ada jalan ceritanya yang pastinya ya teman-teman. Jadi ya kalau kita ingin game yang nggak terlalu berat, ini sangat cocok banget teman-teman. Game Rumble Racing ini sangat cocok buat seru-seruan teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan beberapa cheat untuk membuka mobil-mobil yang masih belum terbuka di sini ya teman-teman, yang masih terkunci ya teman-teman. Sebenarnya sih bisa teman-teman kita membuka mobil-mobil yang masih terkunci ini tanpa menggunakan cheat, yaitu dengan cara mencari telur-telur yang ada di game Rumble Racing ini. Di sini ada 25 mobil kalau nggak salah teman-teman yang belum terbuka. Jadi kalau kita mau membuka semua mobil-mobil ini, kalau nggak salah kita harus cari 25 telur ya teman-teman untuk membuka mobil-mobil ini. Tapi di sini saya ingin membagikan cara gampangnya aja ya teman-teman, yaitu dengan cara menggunakan cheat ya teman-teman untuk membuka mobil-mobil yang masih terkunci di sini ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita cheat mobil-mobil itu teman-teman, biar terbuka semuanya ya. Cara cheatnya cukup mudah teman-teman, kalian tinggal ke ini ya, ini kan menu awal ya teman-teman. Kalian tinggal ke game option, terus ke load and save. Kalian arahkan ke kanan teman-teman, kalian pencet tombol kanan. Nah, di sini ada tulisan password, tinggal kalian masuk ke sini. Nah, kita tinggal memasukkan kodenya aja teman-teman. Nah, di sini mobil yang pertama yang akan kita buka namanya adalah Blue Devil ya teman-teman, yang mana cheatnya adalah kalian masukkan huruf L terus E terus A, salah L E A gini ya teman-teman, terus I huruf I gini, terus T E, habis T E gini ya teman-teman, terus P, terus U dan C, yang terakhir hurufnya C. Terus kalau sudah selesai kita N. Nah, password update gini, kalau muncul tulisan password build update gini, kalian tinggal yes aja. Nah, mobilnya akan langsung terbuka ya teman-teman. Coba kita lihat mobil yang sudah kita buka untuk pembuktian aja teman-teman. Kalau mobilnya sudah terbuka, mana ya? Blue Devil. Salah. Mana ya? Hoi, mana hoi? Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman, mobil yang sudah kita buka tadi teman-teman. Mobil Blue Devil. Di sini kita juga bisa pilih kelasnya teman-teman, mulai dari rookie, pro sama elite teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju cheat mobil yang kedua teman-teman. Yaitu mobil Buckshot teman-teman. Dan cheat-nya adalah U terus B gini teman-teman, terus T, U B T, terus CKS S, terus TOH hanya mana ya? Nah, ini dia. Apa pencet sih? Nah, gini. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Itu cheat yang kedua adalah mobil Buckshot teman-teman. Nah, mobil yang ketiga yang akan kita buka adalah mobilnya apa ini namanya? Cataclysm. Aduh, mohon maaf kalau salah bacanya ya teman-teman. Bahasa Inggris saya jelek banget teman-teman. Nanti saya tulisin aja biar kalian bisa baca semuanya. Yang mana cheat-nya adalah P1 terus PRO. P1 PRO. P R-nya mana ya? Oh, ini dia. R O terus C1 PU. Salah. C1 PU. Nah, langsung. Nah, terbuka ya teman-teman. Itu dia mobil yang ketiga. Langsung saja kita akan membuka mobil yang keempat, yaitu mobil Cobalt ya teman-teman. Yang mana cheatnya adalah TLA COB COB. Salah. COB. Nah, COB terus TLA teman-teman. TLA. Nah, kalau sudah kita pencet N.
Mantap, mobil yang keempat yaitu mobil Cobalt ya teman-teman. Langsung saja kita menuju cheat mobil yang kelima. Di sini ada banyak cheat ya teman-teman, jadi saya agak cepetin aja ya teman-teman biar nggak kelamaan. Mobil yang akan kita butuhkan yang kelima adalah Direwolf ya teman-teman, dan cheatnya adalah ELK terus TEC 3PU teman-teman, terus 3PU. Nah, kalau sudah kita pencet N. Sip, mantap. Mobil yang kelima ya teman-teman. Dan langsung saja kita menuju mobil yang keenam yang akan kita buka, yaitu mobil Dragon ya teman-teman, yang mana cheatnya adalah KOZ terus IEC terus 1PU teman-teman, 1PU. Oke, sip, mantap, sudah terbuka ya teman-teman. Dan mobil yang keenam yang akan kita buka yaitu El Diablo teman-teman, yang mana cheatnya adalah P3P terus ROC terus apa lagi ya, 3LM teman-teman, 3LM. Nah, sip, mobil yang keenam ya teman-teman. Dan mobil yang ketujuh yang akan kita buka adalah Escargo teman-teman, yang mana cheatnya adalah Q2P terus mana ya, ROC ROC terus 2YT teman-teman, 2YT. Sip, mantap. Ini dia mobil yang ketujuh ya teman-teman. Langsung saja kita menuju mobil yang ke-8 yaitu Gamecus teman-teman. Mohon maaf kalau salah bacanya ya teman-teman. Dan cheatnya adalah BSU IGA teman-teman. Aduh gak kepencet sih, kebiasaan. Ini game IGA SUM. Nah, sip, mantap. Itu dia tadi mobil yang ke-8 ya teman-teman. Dan mobil yang ke-9 yang akan kita buka yaitu High Roller teman-teman. Roller teman-teman, yang mana cheatnya adalah HGI ROL. Mana ya, ROL. Habis ROL. Mantap. Mantap, mobil yang ke-9 ya teman-teman. Dan mobil yang ke-10 yang akan kita buka yaitu Interceptor teman-teman, yang mana cheatnya adalah CDA APT NIA teman-teman. NIA. Oke, sip, mobil yang ke-10 teman-teman. Langsung saja kita menuju mobil yang ke-11 yang akan kita buka yaitu Jolly Roger teman-teman, dan cheatnya adalah ILE TEC terus 1 MB teman-teman, bukan megabyte ya teman-teman, tapi MB. Sip, itu dia tadi mobil yang keberapa ya, ke-10 apa ya teman-teman, sebentar, itu dia tadi mobil yang ke-12 ya teman-teman. Langsung saja kita akan menuju mobil yang ke-13 yaitu Maelstrom teman-teman, yang mana cheatnya adalah OOR gini terus KIE PUC teman-teman. Nah,
mobil yang ke-13 terbuka, dan mobil yang ke-14 yaitu mobil Melis, mohon maaf kalau salah bacanya ya teman-teman. Dan jeepnya adalah ILC TEC teman-teman, TEC, terus 2VB, mantap. Mobil yang ke-14 terbuka teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju cheat mobil yang ke-15, yaitu mobil Rednet Rocket ya teman-teman. Mohon maaf kalau salah bacanya, langsung saja. Yang mana cheatnya adalah KCERO teman-teman. KCERO, terus CTEK teman-teman. CTEK. Nah, cheat yang ke-15 yaitu mobil Rednet Rocket ya teman-teman. Oke, sudah berhasil, dan langsung saja kita menuju cheat mobil yang ke-16 yaitu mobil Revolution teman-teman. Yang mana cheatnya adalah PTOA, terus TRT, terus OI teman-teman. O dan I. Mantap, terbuka ya teman-teman, mobil Revolution. Dan cheat mobil yang ke-17 yaitu mobil Roadkill teman-teman. Dan cheatnya adalah AEPP teman-teman. AEPP, terus AEPP ROP teman-teman. ROP, terus UC. Mantap. Mobil yang ke-17 ya teman-teman yaitu Roadkill. Dan mobil yang ke-18 yang akan kita cheat adalah road trip ya teman-teman. Tadi kan road kill, sekarang road trip teman-teman. Yang mana cheatnya adalah ABOG. ABOG, terus OBO. OBO, terus GA teman-teman. GA, mantap. Mobil yang ke-18 selesai kita buka teman-teman. Dan mobil yang ke-19 yang akan kita buka yaitu mobil Sportikus teman-teman. Dan cheatnya adalah OPSR. OPSR, terus TISUC teman-teman. TISUC, mantap. Mobil yang ke-19 ya teman-teman yaitu mobil Sportikus teman-teman. Dan mobil yang ke-20 yang akan kita cheat yaitu mobil Stinger teman-teman. Mohon maaf kalau salah bacanya lagi-lagi ya teman-teman, karena bahasa Inggris saya itu jelek banget teman-teman. Dan cheatnya adalah AMHB. AMHB. AMHB RAA teman-teman. RAA, terus MH. MH, sip, mantap. Mobil yang ke-20 ya teman-teman. Dan mobil yang ke-21 yaitu mobil Thor. Wow, kayak superhero di Marvel ya teman-teman. Thor, mobil Thor. Dan cheatnya adalah CHTO. THTO. THTO RHR teman-teman. RHR, terus OT. Sip, mobil yang ke-21, mobil Thor ya teman-teman. Ada palunya nggak ya? Oke, mobil yang ke-22 yaitu mobil Van E.T teman-teman. Mohon maaf kalau salah bacanya lagi-lagi. Dan cheatnya adalah VTY, terus ANIY. ANIY teman-teman, terus TT. Oke, sip. Mobil yang ke-22 tadi ya teman-teman. Dan mobil yang ke-23 yang akan kita buka yaitu mobil Vortex ya teman-teman. Yang mana cheatnya adalah 1ARE. 1ARE, terus XT1 teman-teman. XT1, terus AR. Nah, ini mobil yang ke-23 yaitu mobil Vortex teman-teman. Dan cheat yang terakhir yaitu mobil XXS Tomcat teman-teman.
Ini adalah mobil yang terakhir yang akan kita buka, yang mana cheatnya adalah NALD NALD. Ini terus SHH teman-teman. SHH terus SD. Sekolah dasar, bukan-bukan ya. SD. Nah, mantap. Oke, akhirnya selesai juga ya teman-teman. 24 cheat sudah kita lakukan. Nah, tadi kan mobil yang belum terbuka itu ada 25 totalnya ya teman-teman. Tapi di sini cheatnya cuma 24. Tapi tenang saja teman-teman. Walaupun cheatnya 24 itu sudah bisa membuka semua mobil ya teman-teman. Sepertinya sih ada salah satu cheat teman-teman. Tapi saya nggak tahu yang mana itu yang bisa langsung membuka dua mobil sekaligus teman-teman. Tapi saya nggak tahu yang mana cheatnya. Pokoknya tenang saja teman-teman. Walaupun cheatnya cuma 24 itu bisa membuka semua mobil ya teman-teman. Ada salah satu cheat yang mungkin mungkin bisa membuka dua mobil sekaligus ya teman-teman. Saya nggak tahu tapi cheatnya yang mana. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita coba lihat mobil-mobil yang sudah kita buka tadi ya teman-teman. Mulai dari ini Dragon. Ini Dragon ya, ini main Drake. Kita lihat di yang elite aja biar lebih bagus teman-teman. Kalau yang rookie kayak sedikit hiasannya teman-teman. Tapi kalau kita ke elite, lihat mesinnya langsung kelihatan teman-teman. Ini Dragon, ini main Drake, Maelstrom, Cataclysm. Sulit banget sih. Escargot, El Diablo, Roadkill, Jolly Roger, Imelis, Darewolf, Blue Devil, Cobalt, Revolution, High Roller, Stinger, Buckshot, Sporticus, Gamecus, Vanity, banyak lah pokoknya. Red Knight Rocket. Ini dia mobil Thor teman-teman. Ini mobil atau roket ya teman-teman? Mungkin setengah mobil setengah roket ya, atau kapal selam ya teman-teman? Gak mungkin sih kapal selam. Ini pasti roket sih. Tapi kalau dilihat dari ability-nya, walaupun kita pilih yang rookie atau elite atau pro, sama saja ya teman-teman. Cuma bentuknya saja yang berbeda ya teman-teman. Tapi untuk ability-nya sama saja, acceleration-nya sama, handling-nya sama, sama stun ability-nya juga sama teman-teman. Ini road trip, interceptor. Bagus banget ini mobil ya. Ini polisi ya teman-teman. Iya polisi dong, mobil polisi teman-teman. Ini mobil atau jet tempur sih. Aneh-aneh banget mobilnya, tapi bagus sih teman-teman. Keren. Mantap. Mobil Vortex. Itu di tengah mobil ada kipasnya ya. Ini yang mengemudi di mana ya teman-teman? Oh itu dia, ada kacanya teman-teman. Oke, itu dia tadi teman-teman ke-25 mobil yang sudah berhasil kita buka semuanya ya teman-teman. Kita coba balapan satu kali teman-teman. Pakai mobil apa ya? Ini sih unik sih. XSS Tomcat ini teman-teman. Atau enggak Thor ini teman-teman. Gimana? Kita pakai balapan yang mana teman-teman? Ini aja lah, XSS Tomcat terus areanya sendiri, tracknya sendiri di mana ya? Jangan yang panjang-panjang teman-teman. Nah ini aja deh, lumayan banyak jalan lurusnya teman-teman. Lebih mudah kayaknya ya tracknya ya, daripada yang lainnya banyak belokannya. Saya takutnya saya cupu teman-teman. Udah lama nggak main. Oke, ini dia teman-teman, game Rumble Racing. Kita bisa muter-muter gini untuk mendapatkan NOS seperti ini teman-teman. Kok nge-lag tadi ya. Oke, ini kenceng banget sih ini mobil, gila sih, gokil. Nah ya, namanya juga setengah jet setengah mobil ya teman-teman, pasti kenceng banget ini mobil. Oke sip, mantap. Nah di sini kita juga bisa mengambil item teman-teman. Terus untuk menggunakannya kita tekan L1 teman-teman. Nah seperti ini. Ini item yang kita dapatkan ini untuk belokan ya teman-teman, biar lebih mudah belokannya, mudah maksudnya. Oke, dapat NOS lagi, mantap. Kita ambil lagi itemnya teman-teman. Ini apa? Saya tidak tahu. Shield kayaknya ya teman-teman, kayaknya shield, mantap. Ini kenceng banget sih. Ada yang lewat atas, Allah, nabrak. Oke, sebentar. NOS saya masih banyak teman-teman, masih ada 4 lagi. Apa nih? Wih, itu tadi apa teman-teman? Wah, saya tidak tahu. Ini berapa lap ya ngomong-ngomong ya? Oh, lap 3, 3 lap maksudnya. Oke, sip, dapat NOS lagi, mantap. NOS kita masih ada 3 teman-teman, tenang saja. Ini kok pada cepet-cepet banget sih mereka teman-teman. Ini apa nih? Oh, shield lagi. Ya, nggak sempat putar teman-teman, maaf. Oke, kita muter-muter teman-teman. Biar dapat NOS, mantap. Sip. Ini kok sumpah kecil-kecil banget mereka teman-teman. Apakah kita dapat apa? Oke, dapat NOS lagi teman-teman. NOS kita hampir habis, jadi kita harus muter untuk mendapatkan nitros. Oke, sip, mantap. Dapat, sip. Oke, apa ini? Nah,
bakar kan mesin kamu kambing. Oke, sip. Dapat belok namanya ini? Saya lupa. Pokoknya buat belok ya, teman-teman. Mantap. Sip, kita masih memimpin. Tapi musuh kita masih ada di belakang kita, teman-teman. Jadi kita juga harus waspada. Walaupun kita sudah berhasil memimpin juara satu ya, teman-teman. Apa nih? Itu tadi apa, teman-teman? Oke, nos saya habis. Saya harus muter, teman-teman, biar dapat nos. Mantap, sip, dapat. Waduh, kenceng banget sih. Padahal ini saya sudah pakai mobil yang kayak jet loh. Yang pastinya kecepatannya juga lebih dari mereka, teman-teman. Apa nih? Meledak kan? Oke. Aduh, lihat mesin saya. Aduh, kita di posisi 5 dong. Kalah dong saya. Oke. Sabar. Aduh, jangan cek. Waduh, apaan tuh meledak? Ini kenceng-kenceng banget mereka, teman-teman. Sumpah. Sulit banget mengejar mereka, teman-teman. Itu juara satu, kita juara dua, teman-teman. Yang juara satu ada di depan kita persis. Kita harus menyelip dia. Tapi yang saja sih, untuk masalah kecepatan mobil ini sepertinya jagoannya ya, teman-teman. Oke, kita dapat shield, mantap. Ya, diambil dong. Gak apa-apa. Oke, mantap, sip. Oke, dapat apa nih? Coba kita pakai deh. Oh, apa nih, teman-teman? Oke. Dapat nos. Oke, ini sepertinya untuk ini ya, teman-teman. Kalau kita ditabrak tidak akan mempan sepertinya. Aduh, cepetan. Oke, dikit lagi. Ya, kenceng. Waduh, ditabrak dong. Ya. Oke, ya. Kalah nih pasti nih. Ya, kalah dong, juara dua, teman-teman. Mereka kok kenceng-kenceng banget sih. Wah. Tidak apa-apa. Yang penting seru banget balapannya, teman-teman. Mantap. Kalau kalian punya PS2 atau kalian punya PC, kalian bisa install emulator PS2, teman-teman, dan bermain game Rumble Racing ini, teman-teman. Karena kalian nggak akan nyesel kalau hanya sekedar ingin seru-seruan ya, teman-teman. Karena game ini sangat-sangat cocok untuk seru-seruan aja, teman-teman. Apa nih? Sudahlah. Oke. No. Oke, teman-teman, itu dia tadi cheat-cheat untuk membuka mobil-mobil yang ada di game Rumble Racing PS2 ya, teman-teman. Lumayan seru gamenya untuk seru-seruan aja. Apalagi kalau dimainkan bareng, teman-teman. Ini seru banget ini game sih pastinya. Terus kita pakai cheat untuk membuka mobil-mobil itu tadi, teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mencari telur di dalam game ini untuk membuka mobil-mobil yang belum terbuka tadi ya, teman-teman. Kita tinggal menggunakan cheatnya ada. Langsung terbuka semuanya mobilnya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah!